Nah, ini barang belanjaan aku yang tadi di pasar. Ini ada sayur bayam. Sayur bayam harganya 5.000. Terus ada kangkung. Ini kangkung harganya 5.000. Jadi untuk sayur hijau seperti ini tuh enggak aku cuci ya. Nanti pas mau masak baru aku cuci. Terus ada tahu. Nah, ini tahu 5 potong 5.000. Seperti ini. Jadi ini aku rendam pakai air. Nanti airnya itu diganti 2 hari sekali seperti itu. Terus ini ada cabai. Cabai ini 5.000. Lanjut lagi ada lemon Cina. Nah, ini tuh lemon Cina 5.000, tapi yang di bagian atas ini tuh sisaan dari yang minggu kemarin. Nah, ini. Terus ini cabai kecil. Cabai kecil tuh segini 5.000 ya. Cabai lagi mahal. Terus ini ada jeruk nipis, 4 buah seperti ini tuh 5.000. Lanjut lagi, ini ada ketimun. Nah, ketimun ini tuh 3 buahnya 5.000, tapi ini tinggal sebelah karena sudah dimakan sama Pak suami. Jadi 3 buah itu Rp5.000. Terus ini ada sisa wortel sama buncis dari belanjaan aku yang minggu kemarin. Terus ini ada ikan momar. Ikan momar 2 wadah seperti ini tuh Rp20.000. Dan ini ada ikan cakalang. Ikan cakalang ini tuh Rp20.000. Terus ini aku beli telur. Nah, ini telur di tempatku jualnya per butir ya. Ini satu butirnya Rp2.000. Jadi aku belinya 5 butir, jadi Rp10.000. Nah, segini aja belanjaan aku untuk hari ini. Jadi total belanjaan aku itu semuanya Rp90.000. Nah, ini tuh untuk 4 hari ke depan ya. Jadi nanti aku taruh daftar menunya di akhir video seperti itu. Dan ini aku nggak belanja mingguan, dan aku juga belanjanya itu nggak terlalu banyak karena aku tadi ke pasar itu udah sore, udah banyak sayur-sayur yang habis seperti itu. Jadi ini aku beli yang ada aja. Dan untuk bahan-bahan makanan yang aku beli juga ini tuh hampir setiap minggunya sama ya. Karena ini yang aku beli yang biasanya kami makan di rumah seperti itu.